Ular rombongan pengantar jenazah merusak sebuah truk kontainer yang dianggap menghambat perjalanan mereka di Cilincing, Jakarta Utara menjadi viral di media sosial. Selain itu, para pengantar jenazah mengeroyok pengemudi truk. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik rombongan pengantar jenazah merusak truk kontainer di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jumat lalu. Selain itu, mereka menganiaya pengemudi truk. Aksi brutal ini berakhir setelah warga sekitar melerai mereka. Menurut saksi, kejadian berawal saat rombongan pengantar jenazah melintas dari arah jalan akses Marunda menuju tempat pemakaman umum Malaka. Namun saat tiba di jalan Sungai Tiram, truk kontainer melaju dari arah berlawanan dan dianggap menghalangi jalan mereka. Rombongan lantas merusak truk dan mengeroyok pengemudi. Akibatnya pengemudi truk menderita luka memar. Kasus ini kini ditangani Polsek Cilincing. Sementara itu para tersangka masih dikejar petugas kepolisian. Tiba-tiba ada mobil kontainer masuk. Langsung tiba di situ ada mobil ambulans sama pengawal. Pengawal langsung dia berhentiin kontainer, langsung tuh anak-anak yang naik motor pernah naik ke mobil. Masih bisa cuman ya sempit. Sempit ya? Ya itu ambulans lewat sini. Ini lewat pas sini.